Halo Sobat Happy Days, balik lagi di Let's Eat bareng gue Bestran dan kameramen setia gue Tifa. Sekarang kita lagi ada di Yatai Kelapa Gading. Ya, konten kali ini mendadak banget karena kata orang-orang tuh Yatai enak banget makanan Jepangnya. Mau coba? Langsung aja kita masuk ya. Let's go. Ya, guys, jadi makanannya udah pada sampai. Gua enggak tahu nama makanannya, Tifa aja yang kasih tahu. Nah, karena gua lupa nama makanannya. Oke, yang ini namanya Sogayaki. Nah, yang ini namanya Karage nih. Nah, yang sini namanya Saikoro. Mau gampangnya, ini ayam tepung. Enggak dong. Ayam tepung goreng. Kita harus Jepang dong. Enggak bisa, Rex. Kentang, bumbu daging hitam pakai daging. Kalau gampang ya guys, yang ini ayam suwir-suwir. Nah, kalau gue sendiri pesen katsudon, chicken katsudon guys. Gue ini yakiniku don. Oke guys, dah tanpa baik basa-basi langsung kita cobain aja ya. Selamat makan. Ini kita putih lagi. Oh iya, weh. Hah? Enggak lah. Ini mau gua majuin ya? Jangan. Oke, ini ngomong mulu, apa-apa lah ya. Apa lah. Langsung aja kita cobain ya. Cheers. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, panas. Emang. Gue dari dulu sering makan ini sih. Katsudonnya tuh paling enak menurut gue ya, dari antara yang lain. Yang pasti di Kelapa Gading, kalau gue bilang ini paling enak. Katsudon itu apa sih? Kalau boleh tahu ya, gue kan gak tahu. Yang pasti sih kalau di sini ya, ini tahu gue nih ya. Maaf kalau so tahu. Ini yang pasti ada chicken katsunya. Nah, dia gue dibalurin sama telur gitu. Pakai ada mungkin kayak bumbu cairannya dari Jepangnya sendiri sih, tahu gue ya. Nah, kalau yang gue makan ini ya guys, kayaknya ini tuh mirip-mirip katsudon, cuman daging sapi yang pastinya ya. Gak tahu sih, gue soto aja. Cuma rasanya gitu ya. Yaudah, coba lagi. Kita makan ya guys. Enak nih guys, pokoknya enak lah, bingung mau gimana, udah enak. Kita coba ini ya. Ada apa sih gerangan? Susah guys. Sabar guys, yang ini enak. Maaf nih ya. Woi. Nah, sekarang kita mau cobain yang ini. Taruhin dong. Gimana sih? Covid gak boleh, taruh sendiri. Nih, dilumurin dulu bumbunya. Selamat makan guys. Tadi apa namanya, lupa. Saikudon. Ya itulah guys. Saikudon mah nama di Naruto. Apa tuh mas? Katsudon siapa lagi nih? Aduh masuk premasnya.
apa ya? Ini kita lagi makan sama teman-teman guys, mesti ya guys. Iya. Gitu guys. Nah, ini ada lagi yang baru datang nih, enggak tahu lagi namanya apaan. Heeh. Nah, ini namanya Tamago. Gua tahu. Iya. Nah, namanya itu, nanti ada di sini nih. Ini telurnya enak banget sih, buat gue. Enak banget. Enak banget. Gua belum pernah coba, jadi kita cobain lagi. Ntar dulu dong, yang udah datang dulu dong. Oke, siap, Bos. Cuman gua sekarang cobain Raikudo. Enggak tahu bener apa enggak, udahlah makan aja. Raikoro. Saikoro. Saikoro. Kita dapat contekan, guys. Iya. Yeah. Cobain ya, kayaknya sih enak. Jadi enggak enak nih makan gitu. Ya, cuma aja buat gue ya. Enak pakai nasi, guys. Orang Indo soalnya. Enak, enak kamu ya? Enak sih dagingnya, enak banget. Beda banget. Jadi yang pengen nyobain, ini nama tempatnya Yatai Japanese Food Stall. Lokasi ada di Lapa Gading. Deskripsi aja nanti, yeah. Deskripsi lebih lengkapnya ya. Ada di bawah sini. Ya yeah, oke, okay, siap. Kalau mau cari tahu, pokoknya Yatai Kelapa Gading kalau cari di Google Map pasti keluar di sini. Pasti keluar. Harusnya. Ya, enggak keluar, keluar, keluar. Pasti ya. Dan makannya enak banget guys, gila. Gua gak ngerti lagi deh. Ber. Oke, habisin dulu aja, gak habis. Gila makan dulu guys ya. Yang ini belum kita coba. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Kurang. Kita cobain semuanya dulu biar kalian tahu rasanya itu enak banget. Kan mereka gak nyobain. Iya, makanya langsung aja datang ke bos ini. Ini ya, ini ayam goreng tepungnya guys. Karagi, maaf karagi bang. Karagi. Ayam goreng tepung KFC. Karagi. Langsung kita santap aja. Enak ya, mantap ya. Karagi mantap sih. The best banget karaginya. Beda sama karagi rumahan ya. Beda, jelas lah beda. Beda ya. Lokasi ini strategis juga gak sih? Strategis. Dia di pinggir jalan, tapi gak berbeda di pinggir jalan. Di rumahan sih semestinya. Di dalam rumah, cuman di pinggir jalan lumayan jadi gampang banget. Kalian langsung kelihatan lah pasti. Udah lah, makan dulu ya. Kayak enak banget. Yang ini belum? Udah gua. Oh udah? Gua udah. Sekarang gua cobain yang dulu. Nih, taruh. Gue cobain dulu. Duh, banyakkan nih alat-alat. Mantep, mantep ya? Semuanya sama, semuanya apa? Mantep. Cuman dari antara semuanya gue emang paling suka di sini katsudon. Katsudon nih. Ini juga mantep nih. Gak kini cobain dulu ya? Bah, ini enak nih. Bumbunya apa ini namanya? Tau gak? Kurang tahu dah, yang penting enak aja guys. Enak. Ya udah, kita mau makan dulu aja. See you. Enggak see you. Ya pokoknya kita makan dulu dah. Tungguin aja. Bye. Bye. Oke okay guys, sekarang jadi kita udah makan semuanya, udah begah banget guys ya. Begah gak, Bex? Banget. Kenyang ya? Udah tinggal tidur dong. Oke. Okay. Closing, Bex. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tetap ikuti channel Happy Day di acara Let's Eat bareng gua, Bextran, dan Tifa. Kita bakal ngunjungin ke tempat-tempat makanan lainnya di next video. See you. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day.
Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Dan tunggu video-video kita selanjutnya.